DPRD Kota Makassar menggelar rapat paripurna di ruang rapat paripurna DPRD Kota Makassar Kamis sore. Dalam rapat paripurna tersebut membahas tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Makassar tahun 2022 yang diwakili Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi. Hari ini dalam keadaan sehat, salawat dan salam juga tak lupa. Bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Makassar Kamis sore, DPRD Makassar menggelar rapat paripurna dalam agenda membahas tentang laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Makassar tahun 2022 yang dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rashid Ali. Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Makassar tahun 2022 ini oleh Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi dihadiri 26 anggota Dewan DPRD Makassar. Beberapa poin disampaikan diantaranya terkait pendapatan belanja dan pembiayaan, di mana tahun anggaran 2022 ini pendapatan daerah Kota Makassar sebesar tak lebih dari 4,2 triliun rupiah. Setelah perubahan menjadi 3,9 triliun rupiah dan terrealisasi 3,4 triliun rupiah atau 89,9%. Kedua, belanja dan transfer Pemkot Kota Makassar tahun 2022 ini dianggarkan sebesar 75,51%. Ketiga, pembiayaan penerimaan pembiayaan berdasarkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya silva tahun 2021 sebesar 722 miliar rupiah. Dan kita akan telah lebih satu bulan. Apa yang menjadi poin pembahasan ke depan? Banyak ya, itu tadi ya, salah satunya ya, nanti kita akan bahas. Belum bisa sekarang, draftnya baru diterima gitu. Nanti kita baru diterima, kita belum tahu apa isinya semuanya, baru gambaran. Ya, kita akan lihat apakah memang serapan anggaran cukup pada tahun 2022. Nah, ini kita akan lihat berapa sih bagaimana progresnya. Ini kita akan kejar. Hasil pembacaan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Makassar tahun 2022 ini kemudian disetujui peserta sidang paripurna dan akan dibahas oleh panitia khusus DPRD Makassar. Aziz Sisi, Rehana, Sulawesi Tisu.